إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Lu apa sih? Apa nonton-nonton gak jelas gitu? Mending lu ini ngaji dah daripada nggak bermanfaat kayak ya nanti gitu. Nanti dulu dibilanginnya sekarang ngaji gitu daripada nggak jelas kayak gitu dah, nambah-nambah apa lah, lumayan lu. Jadi ya gue ngaji dah, kita wudhu sana ya, wudhu nih. Fadha kalimatu rabbi walau ji'na bimisli mimadana. Mau nanya apaan? Ini gue susah banget ngapal nih. Cuma lu banyak maksiat sih, makanya jadi banyak maksiat. Biar ngapalnya. Maksiat apaan? Bisa. Maksiat apaan? Lu inget gak syair Imam Syafi'i? Yang mana? Ini Imam Syafi'i pernah bersyair yaitu Syakaltu ila waki suahibzi Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi Fa'akhbarani bi'annal ilmu nurun Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Jadi Imam Syafi'i itu mengadu pada gurunya bahwasanya beliau buruk dalam hafalannya. Apa kata gurunya? Gurunya menasihati itu fa arsyadani ila tarkil ma'asi, menasihati agar meninggalkan maksiat. Terus apa lagi? Fa akhbaruni, dan gurunya ini menyampaikan juga bi annal ilmu nurun. Itu bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Paham enggak? Apa? Jadi jangan sering-sering maksiat. Bukannya jangan sering-sering maksiat, tapi tinggalkan maksiat agar kita mendapatkan cahaya ilmu itu. Ilahi ilah. Oh,